Baik, kita lanjutkan lagi ya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai distribusi sampling dan deskripsi data. Kita kenal dulu untuk yang distribusi sampling ya, jadi sampling distribution. Sampling distribution adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik. Sampling distribution tergantung dari ukuran populasi, ukuran sampel, metode memilih sampel. Distribusi sampling dari X-bar dengan ukuran sampel N adalah suatu distribusi yang bila percobaan dilakukan secara berulang, ya, selalu dengan jumlah sampel N. Jadi misalnya ketika saya punya populasi itu kan seluruh ya, seluruhnya ada 100 data. Tapi saya menggunakan sampelnya, saya ngambil 5. Jadi selalu saya ambil 5, 5, 5, 5, 5. Saya gunakan semuanya, ya, selalu dengan jumlah sampel N yang sama. Akan menghasilkan banyak nilai sampel dengan rata-ratanya adalah X bar. Ya, distribusi sampling ini menggambarkan variabilitas perubahan dari rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Jadi kita itu akan sebenarnya secara gampangnya itu akan mulai membayangkan bagaimana kita menarik kesimpulan dari suatu sampel, ya, sampel kan nggak banyak, untuk membuat kesimpulan bahwa populasinya itu ya seperti sampel gitu, paham ya? Jadi kita akan mencoba menarik kesimpulan dari sesuatu yang sedikit dan itu relevan untuk menyimpulkan sesuatu yang lebih besar. Itu namanya distribusi sampling. Jadi harapannya nanti distribusi sampling yang saya ambil itu sama atau mendekati dengan distribusi populasinya. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari distribusi populasi ya. Populasi kan banyak banget. Ada distribusi normal, distribusi uniform, distribusi Poisson, distribusi binomial, itu kan populasi. Nah, sekarang kita ngambilnya sampel. Jadi enggak semuanya kita ambil. Makanya kan beda. Kalau kemarin itu populasi itu rata-ratanya disimbolkan dengan mu. Masih ingat ya, mu. Maka untuk kali ini rata-rata itu adalah x bar. Jadi kalau mu itu untuk populasi, x bar itu untuk sampel. Ngomongnya sama, yaitu rata-rata. Tapi rata-rata populasi dan rata-rata sampel itu kan berbeda. Oke? Nah, sekarang kita cek. Kita mulai dengan rata-rata distribusi sampling, kan? Bila suatu sampel acak dari suatu N pengamatan diambil dari populasi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya sigma kuadrat. Berarti sekarang kita mencoba untuk ruang lingkupnya adalah distribusi normal ya, tapi bukan normal standar. Hanya normal saja. Normal kan rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat. Perhatian ya, ada mu dan sigma kuadrat. Ini dari suatu populasi. Nah, kemudian kalian akan melakukan pengamatan. Pengamatan XI, I-nya itu 1 sampai N. Maksudnya gimana? Pengamatannya itu banyak. Ada X1, X2, X3, X4, sampai XN. Jadi sampel acak yang mempunyai distribusi normal yang sama seperti populasi yang bersangkutan. Jadi gimana? Jadi dari distribusi normal tadi, kamu ngambil sampelnya sebanyak n kali mungkin ya, n kali. Lalu di sini x barnya apa? Ternyata x bar atau rata-rata sampelnya itu memiliki distribusi normal dengan rata-rata mu x barnya adalah sama atau mu 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 per n sama dengan ini. Dan variansi dari sampelnya, variansi dari sampelnya bukan populasi. Variansi dari sampelnya itu berubah jadi sigma kuadrat per N. Jadi variansi untuk populasinya kan sigma kuadrat. Ya, tapi variansi untuk sampelnya diberubah nih jadi kayak gini. Tapi rata-ratanya mu sama. Nah, jadi kan bisa diambil kesimpulan tuh kalau saya ngambil rata-rata sampel dan populasi, kalau dia distribusinya normal, maka harapannya dia punya rata-rata sama. Bila sampel yang diambil dari suatu populasi tidak diketahui distribusinya, sekarang kalau kita nggak tahu distribusinya apa, maka X bar akan tetap mendekati normal. Mendekati normal. Hanya mendekati ya. Dengan rata-rata mu dan variasinya sigma kuadrat. Asalkan sampel yang diambil dalam jumlah yang besar. Jumlah yang besar ini bisa jadi biasanya sih lebih dari 30 atau apa. Saya lupa. Tapi yang jelas yang saya tahu itu lebih dari 30.
Hasil ini merupakan konsekuensi dari teorema batas tengah, central limit theorem. Kayaknya sudah pernah dijelaskan sama Pak Rupi. Central limit theorem itu bila X bar adalah rata-rata suatu sampel yang diambil dari suatu populasi dengan ukurannya N, rata-ratanya mu dan variasinya sigma kuadrat, maka bentuk batas distribusinya adalah begini. Jadi Z sama dengan X bar min mu. Jadi apa ya bahasanya itu? Ini rata-rata sampel, ini rata-rata apa? Populasi, ini sigma. Sigma itu apa berarti? Standar deviasinya ya, per akar dari N. Kalau N-nya menuju tak terhingga, maka distribusinya adalah distribusi normal standar. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya kalau kalian melakukan percobaannya itu banyak sekali, banyak sekali kan berarti artinya mendekati suatu populasinya. Nah, kalau mendekati suatu populasinya, nanti distribusinya pasti mendekati 0,1 normal standar. 0,1 mu-nya 0, sigma-nya 1. Contohnya, sebuah perusahaan lampu pijar menyatakan bahwa lampu pijar yang diproduksi mempunyai usia pemakaian terdistribusi normal dengan rata-rata 800 dan deviasi standarnya 40. Berarti ini mu-nya, gitu ya. Ini adalah sigma kuadrat. Oh, deviasi standar. Deviasi standar itu berarti sigma saja. Tentukan probabilitas bahwa suatu sampel acak dari 16 buah lampu pijar tersebut memiliki rata-rata 0. Mudah? Saya ulangi ya. Jadi ada sebuah perusahaan lampu pijar, dia sudah melakukan percobaan berkali-kali, ternyata mereka dapat data bahwa rata-ratanya itu usianya 800 jam, sedangkan deviasi standarnya adalah 40 jam. Jadi kayak misnya sampai 40 jam. Nah, kemudian ada orang yang mengambil sampel hanya 16 buah lampu. Terus mereka akan menjustifikasi bahwa dari 16 lampu tersebut rata-ratanya itu kurang dari 775. Jadi berapa peluangnya? Peluang kalau yang saya ambil dari 16 itu usianya kurang dari 775. Oke ya, kita mulai ya. Ya, ini berarti gambarnya. Gambarnya mu-nya adalah 800. Karena dia berdistribusi normal, berarti 800 itu di tengah. Kemudian mintanya 775. Nah, 775 itu kan di sebelah kirinya 800. Kurang, ya berarti di kirinya. Berarti yang diarsir nanti kita akan mengetahui berapa peluang yang diarsir ini. Distribusi samplingnya kita gunakan aja central limit theorem ini. Jadi Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Ya, tinggal dimasukin saja. Ketemunya min 2,5. P X bar kurang dari 775 adalah P Z. Nah, Z kurang dari min 2,5. Apa itu artinya? Berarti peluang X bar kurang dari 775 itu sama saja dengan peluang distribusi normal kurang dari min 25. Ini bisa dibaca di tabel distribusi normal. Diperolehlah nilai 0,0062. Artinya apa? Sangat kecil rata peluangnya kalau mau kurang dari 775. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Inferensi rata-rata populasi. Salah satu aplikasi penting dalam teorema batas tengah adalah penentuan nilai rata-rata populasi yang pantas. Contohnya, kita masuk contoh saja, biasanya lebih mudah dipahami lewat contoh di sini. Sebuah industri memproduksi suatu komponen alat suku cadang mobil. Hal yang penting dalam proses produksi komponen adalah rata-rata diameter ukuran komponen 5, harus 5 mm. Para teknisi yang terlibat dalam pembuatan komponen tersebut memperkirakan rata-rata diameter populasi adalah 5 mm. Sebuah percobaan dilakukan pada 100 komponen yang dipilih secara acak dan masing-masing komponen diukur. Ternyata diketahui bahwa deviasi standarnya adalah 0,1 dan ternyata rata-rata sampelnya itu 5,027 mm. Nah, gimana nih? Apakah informasi sampel ini mendukung perkiraan teknisi tersebut?
Jadi kan ini perkiraan ya. Sebuah industri memproduksi alat komponen sebuah cadang mobil yang difokuskan adalah diameter ukurannya, yaitu 5 mm. Ya, itu dari teknisinya. Para teknisi yang membuatnya, mereka memperkirakan rata-rata populasinya adalah 5,0. Lah, apakah itu akan kita terima atau tidak? Ternyata kita pilih sampelnya 100 komponen. 100 komponen ternyata diperoleh deviasi standarnya 0,1, dan ini yang paling gitu. Rata-ratanya 5,027. Padahal tadi ngomongnya rata-rata diameter populasi, populasi kan seluruhnya 5,0, tapi sampelnya 5,027. Apakah informasi sampel ini mendukung perkiraan? Kita cek. Peluang X bar min 5 itu lebih besar dari 0,27. Jadi maksudnya apa? X bar min 5. X bar itu kan berarti rata-rata sampelnya kurang dari 5. 5 itu kenapa? 5 itu justifikasi di awal bahwa 5. Apakah jaraknya yang lain sampelnya ya itu lebih dari 0,027? Kenapa 0,027? Karena selisihnya antara 5 dan 5,027 kan jaraknya 0,27 nih. Artinya apa? Artinya kan ada jarak dari statement di awal mengatakan 5, ternyata setelah dihitung sampelnya 5,027. Berarti kan ada perbedaan 0,27. Nah, artinya apakah ini yang paling maksimal atau masih ada yang lebih lagi? Nah, itu yang akan kita uji. Ya, X bar min 5 lebih besar dari 0,27. Berarti kan apakah masih ada yang lebih besar lagi? Kalau masih, berapa peluangnya? Nah, ternyata setelah dihitung, bila rata-rata mu-nya adalah 5, itu ya. Ini berarti apa ini? Oh, ini mu-nya 5. 5,027 sama 4,973. Ini kiri dan kanan ya, ditambah 0,27 dan ini dikurangi 0,27. Nah, diperoleh perhitungannya begini. X min 5 lebih dari 0,27, berarti lebih dari dan kurang dari min 0,27. Kenapa kok seperti ini perhitungannya? Karena melihat daerah sini. Yang kita hitung adalah yang ini lebih dari 0,27 itu di sini. Nah, di sini kurang dari min 0,027. Jadi, sama saja dengan 2P, X bar min 5. Nah, bila perkiraan mu-nya adalah 5, maka benar bahwa ini adalah, apa ini namanya, normal standar ya, 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan 0,27 hanya terjadi pada 7 komponen dalam 1000 percobaan. Sehingga percobaan di atas dengan X bar 5,07 tidak mengandung perkiraan teknisi, tidak mendukung perkiraan itu maksudnya gimana? Tidak mendukung berarti kan ada yang lain. Jadi apa ya, istilahnya itu statement yang sampelnya itu nggak sama sekali mendukung, malah melemahkan ya. Berarti salah tadi, yang populasi itu bukan 5, gitu maksudnya. Jadi karena masih ada peluangnya, peluangnya 0,007. Ya, ada 7 kesalahan dari 1000 percobaan. Jadi kan enggak mendukung. Gitu. Jadi intinya di sini inferensi rata-rata populasi adalah bagaimana caranya kita menentukan apakah rata-rata yang diambil itu mendukung dari populasinya atau tidak. Itu terjadi apabila rata-rata sampel itu berbeda dengan rata-rata populasi. Kalau yang tadi apa ini? Kalau yang tadi, nah di sini kan rata-ratanya 800, tapi kita minta rata-rata yang kurang dari 775. Ini kita bisa hitung. Jadi kurang dari rata-rata. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini bisa mendukung? Itu beda lagi. Kita kan pertanyaannya di awal itu adalah peluangnya, bukan bagaimana kita menjustifikasi bahwa populasinya benar 800. Oke, saya lanjutkan lagi. Distribusi sampling dari dua rata-rata. Nah, kalau tadi itu hanya ada satu rata-rata,
ya, karena ada satu populasi dan satu sampel, satu kelompok sampel. Jadi kalau tadi populasinya adalah lampu pijar, saya ngambil 16, dan kemudian apalagi tadi dari komponen ya, komponen teknis saya ngambil 1000 atau saya lupa tadi berapa. Nah sekarang kalau ada dua sampel, sampelnya ada dua, dua sampel itu saling bebas, tidak ada keterkaitan sama sekali. Bila dua sampel saling bebas, N1 dan N2 diambil dari dua populasi. Oh ternyata enggak, sampelnya saja yang saling bebas, populasinya juga berbeda dengan rata-ratanya berbeda, ya, variansinya berbeda. Maka distribusi sampling dari perbedaan rata-rata mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan variansinya sebagai berikut. Ya, ini adalah Z-nya. Contohnya, tabung televisi dari perusahaan A dan B mempunyai rata-rata lifetime, ya, deviasi standar dan jumlah sampel yang diambil sebagai berikut. Perusahaan A, perusahaan B, ada dua populasi nih, A dan B. Rata-ratanya A itu 6,5, yang B 6. Deviasi standarnya adalah 0,9 dan yang B 0,8. Dan N-nya, N itu apa? Jumlah sampel. Jumlah sampel yang diambil 36, jumlah sampel yang diambil 49. Berapakah probabilitas bahwa suatu sampel acak dari 36 tabung perusahaan A akan mempunyai rata-rata umur hidup paling tidak 1 tahun lebih lama dari rata-rata 49 tabung perusahaan B. Nah, jadi kita akan membandingkan nih bahwa sampel acak 36 tabung dari A itu mempunyai rata-rata yang paling tidak apa? 1 tahun lebih lama dari rata-rata umur yang 49 ini. Gimana cara ngitungnya? Berarti kita ngitung dulu mu-nya, mu gabungannya ya. X bar A min X bar B. Jadi mu A min mu B 0,5. Deviasi standarnya juga sudah dihitung. Oke, sampelnya. Sampelnya gimana nih? X A min X bar B gitu ya. 1. Kenapa? Karena paling tidak 1 tahun lebih lama. Berarti kan 1. Tidaknya 1 tahun sampelnya. Terus kita hitung nilai Z-nya. Z-nya itu ngitungnya ini aja ya. X bar 1 min X bar 2. Ya ini. Kemudian mu 1, mu 2. Ya ini 0,5. Kemudian ada apa lagi yang atasnya? Sigma 1. Oke. Ini ya. Berarti 2,65. Jadi gimana? Peluang bahwa perbedaan rata-rata A dan B itu lebih besar dari 1, itu Z lebih besar dari 2,65. Kalau lebih besar berarti 1 min Z kurang dari, ketemunya 1 min 0,9960, berarti 0,0040. Jadi peluangnya bahwa dari sampel yang A mempunyai rata-rata paling tidak 1 tahun lebih lama dari yang B itu hanya 0,0004. Itu hanya kita bisa menyimpulkan sampai cukup di situ. Tidak bisa ngomong, oh berarti yang selebihnya gimana? Nah, itu bebas, bisa lebih apa? Bisa lebih lama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita enggak tahu. Tapi yang kita nilai di sini hanya 1 tahun lebih lama. Ya, lebih dari 1 tahun hanya 0,4. Oh, udah. Berarti kurang dari 1, dia lebih banyak. Itu distribusi sampling untuk apa ini tadi? Dua rata-rata. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian mau mencari variansinya? Bila S kuadrat adalah sebuah variansi dari N sampel acak dan diambil dari populasi normal. Jadi kalau populasi namanya sigma kuadrat ya. Kalau sampel namanya S kuadrat. Ngomongnya sama-sama variansi. Tapi yang satu di populasi, yang satu di sampel. Bila S kuadrat dengan variansi dari N sampel acak diambil populasi normal dengan variansi sigma kuadrat, maka statistiknya itu kayak gitu ya. Ini dinamakan chi square ya. Distribusi chi square dengan derajat kebebasannya V N min 1. Contohnya pabrik baterai menjamin bahwa rata-rata umur baterainya 3 tahun dan deviasi standarnya 1 tahun. Bila 5 dari sampel baterai diambil umur baterainya adalah ini, apakah produsen baterai tersebut masih tetap yakin bahwa standar deviasinya 1 tahun? Berarti pertanyaannya kan beda.
Pertanyaannya beda. Dia mengkondisikannya bahwa apakah masih standar deviasinya 1 tahun, asumsikan umur baterai memiliki distribusi chi square. Caranya, mungkin ini tahu ya, ini S kuadrat tuh mencari variansi. Variansi kan kalian tahu rumusnya, ada N sigma I kuadrat atau apapun, whatever kalian yang tahu untuk mencari variansinya, silahkan dihitung variansi. Nanti tinggal dihitung di sini 3,26. Karena 95% dari nilai chi square dengan derajat kebebasan 4 terletak di antara 0,711 dan 9,48, maka nilai yang dihitung masih layak. Gitu. Hah? Ya, ini kita juga harus mencari dari tabel chi square. Jadi dapat kayak gini itu dari chi square tabelnya. Nanti insya Allah kawan-kawan kita akan mempelajari tabel-tabelnya ya. Oke, dan yang apa ini lagi? Maksudnya agak susah nih. Nah, T distribusi. Distribusi T ya. Misalkan Z adalah variabel acak normal standar dan V adalah variabel acak chi square dengan derajat kebebasan V. Bila Z dan V adalah independen, maka distribusi acak T oh, ini nggak usah sampai sini dulu. Jadi T distribution. Oke. Kalau di sini T itu populasi dihasilkan dari proses produksi ini untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut diambil 25 sampel. Bila nilai T berada antara ini dan ini, maka pernyataan benar. Ini nggak perlu dulu. Nanti kita lanjutkan dulu. F, oh, ini juga nggak perlu. Jadi kita cukup untuk yang ini saja dulu. Jadi normal dan S kuadrat ya. Untuk ada satu rata-rata, ada dua rata-rata, dan yang terakhir ada variansi. Ya, demikian. Apabila ada pertanyaan, saya sediakan forum di bawah. Nanti kalian mengisikan forum saja dengan mengetik pertanyaannya apa. Nanti insya Allah saya akan jawab di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.